bawah regu diharapkan selalu memang kalau ada anggotanya yang sakit. Kemudian yang kedua, ketua regu diharapkan selalu memantau. Ya, gimana posisi regu tanah ini, lancar-lancar saja apa ada kendalanya? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Tidak ada kendala ya? Nah, katanya anak-anak ceria sekali ya. Ini diikuti kelas 1 apa? Kelas 1 D sama M. Oh, campuran ya? Iya. Listrat. Kusuma, was diatur rapi sekali ya. Iya. Oh, ya. Tidurnya semalam kemana? Nyenyak sekali. Mimpi ketemu siapa? Enggak mimpi. Oh, enggak ketemu Pak Tri? Oh, iya. Sekali-kali ditemok kayak gitu ya? Iya. Bapak Jack yang sangat dikagumi oleh anak-anak, baru kumpul-kumpul dengan anak-anak memberikan semangat-semangat agar kegiatan-kegiatan pramuka berjalan dengan baik. Dan Pak Jack ini dekat sekali dengan anak-anak sehingga anak-anak itu merasa tentram, ayem dan bersemangat tinggi. Tanya untuk hari pertama. Untuk hari pertama ini ya agak dingin-dingin lah. Terus untuk acara malamnya ya mungkin semalam ini enggak tidur buat dikit-dikit kelas 3. Padahal tuh harus disuruh tidur ya. Iya. Ada harus kan jaga diri. Perasaan sepi. Di rumahnya enggak ada siapa-siapa. Oh, ini putra yang pertama ya? Iya. Oh, jadi sama yang kedua. Oh, yang kedua. Dua-duanya juga pergi. Atau mungkin kangen gitu ya. Untuk Renaldi gimana kegiatan sekolahnya? Kelihatannya di 21 maju itu kira-kira ibu mendukungnya gimana? Acaranya apa ini, yuk? Istirahat, Pak. Istirahat. Istirahat plus siap-siap. Nah, setelah ini nanti. Oh, seng-seng. Menunya tahu enggak ya? Oh, kok menunya salah? Resepnya? Tahu. Gimana resepnya? Resep ini? Dari mana itu resepnya? Tahu. Oh, iya tahu sendiri, tahu. Oh, tahu sendiri. Kamu ngambil airnya dari mana, Dini? Nah, ini Bu FM sedang menilai lomba masak. Wah, ya. Saat ini tepatnya pukul 3 sore.
Ini Kak Setio sedang memberikan arahan akan diadakan permainan sepak bola. Ya, wah lu kok panjang sekali. Ya, ini semuanya antusias untuk mengikuti ini. Ini ada apa ini kok bawa balon ini Kak Daniel ini? Oh, topinya kok pakai. Bedanya seperti dulu berat, Pak. Berat. Tapi bagi anak-anak yuk nyatanya capek. Capek. Aku itu di sini tuh capek banget, aku enggak bisa jalan, tahu enggak, Pak? Ini sudah. Ya Allah. Oh, ya. Udah, Pak, aku enggak. Ayo terus, terus. Pak, ya Allah. Terus, terus. Ayo, terus, yuk. Oh iya, terus. Oh iya, terus ya. Aduh, anak-anak menggah-menggah. Guru. Pemandangan di air terjun Semirang ini sangat indah dan sejuk sekali. Sampai aku kudanan gitu. Ya, pokoknya di sini tuh enak banget pemandangannya. Ah, bikin orang terkejut-kejut deh. Bener, aku gak bohong. Sampai aku ngapus sih keper honor apa-apa. Lewati undang-undang sana kuat ya? Nanti ya. Lelah nggak? Enggak. Lelah. Sangunya banyak airnya ya? Menunggu tadi capek. Gimana kesan-kesannya? Capek. Nah, di sini tuh bagus, terus dingin nggak seperti itu? Dingin sekali ya? Iya, Pak. Dingin banget. Asik ya? Asik, Pak. Kepengen kesini lagi dah? Iya, Pak. Pengen, Pak. Gimana kesan-kesannya selama perjalanan naik tadi? Capek, Pak. Capek sekali ya? Iya, Pak. Ini yang mandi semua, ini mandi kelas berapa ini? Kelas 1. Kelas 1 semuanya? Iya. Ya. Oh, ini kamu enggak mandi ya? Ya, Pak. Ada apa? Nanti, yuk. Oh, nanti. Ya, aku kan dulu sekitar ini.
Gimana rasanya mandi? Dingin, Pak. Dingin? Ya. Kena tetesan air terjun gimana? Ya, sakit, Pak. Sakit? Ya. Tapi segar ya? Ya. Dingin. Kenapa juga? Kenapa bersuara? Iya. Ada apa ini? Iya, lucu-lucu. Perhatian untuk putra sudah meninggalkan saya di atas.